Ijazah tu maksudnya keizinan untuk kamu mengamalkan ilmu yang kamu dah belajar dekat universiti ni contohnya. Maka dinamakan sebagai ijazah. Jadi benda ni asalnya daripada bahasa Arab, kan? Ajazah. Ajazah maksudnya memberikan kebenaran. Jadi dengan sanad yang saya sebutkan tadi daripada Al-Habib Muhammad bin Ahmad Asy-Syatri, daripada pengarang Safinatun, pengarang Nailul Rajak, pengarang Nailul Rajak Al-Habib Ahmad bin Umar Asy-Syatri, pengarang Nailul Rajak, bukan pengarang Safinatun Najah, pengarang Nailul Rajak. Nailul Rajak syarah pada Safinatun Najah. Jadi daripada beliau sampailah kepada penulis apa namanya ni, Safinatun Najah. Saya mengijazahkan kepada semua yang hadir ataupun yang hadir, sama ada hadir semua ataupun hadir kebanyakan pengajian kita untuk mengamalkan dan menyampaikan ilmu ni, maka sebutlah kami terima. Kalau dalam bahasa Arab sebut qabilna. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Allah panjangkan umur kita dan berikan kita taufik untuk kita sambung lagi membaca kitab Safinatun Najah. InsyaAllah kita sampai pada fasal yang ke-52. Fasal yang ke-52 berkaitan dengan menanam mayat. Ad-Dafnu. Qala rahimahullah, nafa'na bihi fid dharain amin. Faslun aqallul qabri. Dalam kitab ni aqallul dafni, dalam kitab saya ada sebut aqallul qabri, makna yang samalah, kubur ataupun menanam. Hufratun tuktamu raihatahu au raihatahu wa tahrusuhu minas siba wa akmaluhu qamatun wa bastah ويوضع خده على التراب ويجب توجيهه الى القبلتي. Okey. Sekurang-kurang menanam mayat itu ataupun senang ceritanya minimum kepada kuburlah. Kubur yang dikira sebagai kita tanam seseorang itu minimumnya adalah kita boleh tutup bau mayat, lubang yang boleh tutup bau mayat dan terpelihara daripada binatang buas yang nak memakannya, kan? Jadi disebutkan kat sini lubang, adanya dia mesti korek lah. Dia tak boleh lah pakai contohnya binaan dia letak kat dalam je, kan? Walaupun boleh halang bau dan boleh halang binatang sekalipun. Jadi perkara pertama sekali adalah lubang, maknanya kena korek, kena korek di tanah. Dan kecuali tak boleh, kecuali memang tak ada tempat untuk korek ataupun di tengah lautan, itu cerita lain lah, kan? Ataupun kes-kes yang tertentu, na'uzubillah, mayat yang tak diterima oleh tanah, kan? Maknanya dah korek dah, letak keluar balik, letak keluar balik, letak keluar balik dan sebagainya, itu cerita lain lah. Tapi dalam keadaan biasa maka wajib korek, maknanya tak cukup dengan sekadar kita tutup dengan satu bangunan dan sebagainya. Okey, dan tutup itu pula dalamnya sekadar yang boleh tak berbau lah mayat tu, senang ceritanya tak berbau mayat tu, dan binatang tak boleh nak korek untuk makan. Okey, itu minimum. Kemudiannya yang paling sempurna, ni minimum ni tak kisahlah, maknanya yang penting lubang lah. Tak kira lah dia sama ada lahat ke ataupun apa dia panggil, liang ke, tak ada, tak kira lah. Manakala yang sempurna adalah lubang itu seperdirian serta lega. Ambil terjemahan dia. Seperdirian, seperdirian maknanya satu orang berdiri. Kemudiannya wabastah,
Bastah tu apa dia? Ni, tangan naik ke atas. Satu sepanjang tangan. Maksudnya satu ni, kemudiannya tangan ke atas. Okey, jadi itu yang paling sempurna. Okey, ini ikut ukuran yang biasalah, bukan seorang yang terlalu tinggi dan bukan seorang yang terlalu rendah. Biasa disebutkan empat hasta setengah. Empat hasta setengah. Okey. Dan ataupun yang paling afdalnya adalah dipanggil sebagai lahad. Kalau tak mampu gunakan lahad, maka gunakanlah liang. Lahad macam mana? Lahad diletakkan, dikorek, kemudiannya ada ruang ke tepi tu, kan, untuk diletakkan mayat. So dia ada ke tepi sedikit, macam L lah kiranya, kan, L dia punya lubang tu. Kalau liang tu dikorek, kemudiannya kat bawah sekali tu dikorek lagi satu lubang yang ngam-ngam untuk letakkan jenazah tu, kan? Yang itu diletakkan kat tengah tu, maknanya macam sungai kat tengah-tengah tu diletakkan mayat kat situ. Jadi itu dipanggil liang. So kedua-duanya tak ada masalah, dua-duanya boleh, tetapi yang lebih afdal adalah lahad. Yang lebih afdal adalah lahad kalau tanah tu sesuai. Dia problem dia biasanya tanah tak sesuai. Bila tanah tak sesuai, penggali kubur dia lebih tahulah tanah tu sesuai ataupun tidak. Okey. Saya tengok di mana hari tu, di island Allah SWT, betul lah, di island. Saya mengiringi satu jenazah ke kubur. Lepas tu saya tengok macam mana dia orang tanam mayat kat sana, jenazah Muslim lah, kan? So dia korek lubang tapi tak ada liang, tak ada lahat. Jadi saya pun tengok macam mana dia letak. Jadi diletakkan, rupanya diletakkan mayat tu disandarkan kepada dinding kubur tu, disandarkan pada dinding kubur, kemudiannya diletakkan batu-batu di hadapan mayat tu supaya tak terjatuh. Kemudiannya diletakkan kayu, dipasakkan kayu begini, dipasakkan begitu. Jadi mayat kat tengah-tengah ni kubur, kubur macam tu. Diletakkan mayat berbaringan, mayat mengiring ke tepi, kan. Kemudiannya diletakkan kayu kat sini. Begini diletakkan kayu banyak jenilah sepanjang kubur tu. Kemudiannya barulah ditutup dengan tanah. Pun boleh, tak ada masalah. Kan? Tu cara dekat sana tu sesuai pula dengan tanah dia dan sebagainya lah. Jadi mana yang bersesuaian, tak ada masalah. Okey. Kemudiannya wa akmaluhu qamatun wa bastah wa yudau khadduhu ala turab, dan diletakkan pipi mayat itu atas debu ataupun atas tanah, kan? Maknanya mayat tu, muka dia tu, pipi dia tu, sebab kita buka, kan, bila kita dah letak dia, kan, kita buka muka dia. So bila kita buka muka dia, bagi pipi dia dikenakan dengan tanah. Maknanya dia baring tu, pipi dia kenakan pada tanah. Dan ya, yeah? Apa dia? Mengiring. Dia memang wajib mengiring. Wajib mengiring. So bila dah mengiring, maka pipi kena tanah lah. Okay. Tanah tu tak semestinya. Maknanya contohnya, biasanya kadang-kadang diletakkan macam bantal, kan? Tanah tu digenggam, diletakkan dekat bawah pipi tu. Boleh, tak ada masalah. Kemudiannya disebutkan di sini, dan wajib mengadapkannya ke arah kiblat. Wajib mengadapkannya ke arah kiblat. Mengadap kiblat tu wajib, dan sunat kanan tu ke arah kiblat. Yang tu sunat. Maknanya kanan ke arah kiblat tu sunat. Kata kalau terbalik contohnya, kiri ke arah kiblat. Yang penting mengadap kiblat. Yang penting mengadap kiblat, sunat kanan mengadap kiblat. Jadi bila kita nak turunkan mayat tu, tahulah arah kiblat mana, supaya kita boleh tahu kepala mana, kaki mana.
Kan, kepala belah mana, kaki belah mana. Biasa kita turunkan kaki dulu kan. Turunkan kaki, lepas tu kepala, lepas tu sekalilah terus kita letakkan. So senang ceritanya, bila kita turunkan mayat tu, kita dah tahulah mana kiblat. Jadi kita boleh tahu dia mengiring, kanan dia adalah kiblat. Okey. So menghadap kiblat tu wajib. Menghadap kiblat itu wajib. Sampai para ulama sebutkan, kalaulah contohnya seorang ibu yang mengandung itu bukan Islam, anaknya dikira sebagai Islam, bila nak ditanam, contoh yang paling jelas sekali, kalau bapaknya Islam, maka anak dia confirm Islam. So bila ditanam tu, ibu tu akan di bukan dihadapkan ke kiblat, membelakangi kiblat. Sebab bayi dalam janin menghadap ke belakang. So bayi dalam janin menghadap ke belakang, nak bagi bayi itu yang menghadap ke arah kiblat. Nah, sampai gitu sekali diletakkan hukumnya. Hanya pentingnya menghadapkan mayat tu ke arah kiblat, mayat orang Islam. Kemudiannya kita rapatkan betul-betul, kan? Maknanya jenazah tu disunatkan, itu yang kita letakkan bantal-bantal tu, maknanya tanah-tanah tu, supaya kemas, supaya kemas jenazah tu, maka diletakkanlah yang dipanggil sebagai, orang kita panggil bantal lah, walaupun bukanlah bantal lembut kan, tanah lah. So tanah-tanah tu diletakkan supaya kemaskan betul-betul jenazah tu, jadi tak jatuh dan sebagainya. Kemudiannya bila kita letakkan jenazah tu, yang sunnahnya adalah kita baca Bismillahirrahmanirrahim wa ala millati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim wa ala millati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kita baca begitu waktu kita letakkan jenazah. Dan ini penting untuk semua tahu, sebab mungkin kita pun akan turun untuk letakkan jenazah siapa-siapa kan. So sebut Bismillahirrahmanirrahim wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalau nak pendek, Bismillah wa ala millati Rasulillah. Itu pendek. Dan banyakkanlah berdoa. Waktu kita dalam kubur tu nak turunkan jenazah tu, banyakkanlah berdoa untuk dia. Contohnya sebutlah Allahumma iftah abwaabas samaa'i li ruhi, ya Allah bukakanlah pintu-pintu langit untuk rohnya. Wa akrim nuzulahu, muliakanlah tempat-tempatnya. Wa wasi' madkhalahu, luaskanlah tempat masuknya. Wa wasi' lahu qabrahu, luaskanlah kuburnya. Dalam bahasa Melayu tak apa kan, yang pentingnya doa lah. Doa banyak-banyak. Maksudnya sambil-sambil kita turunkan jenazah tu, banyakkan berdoa. Sebutlah macam-macam doa untuk jenazah tu. Ya Allah lapangkanlah kubur dia, ya Allah. Jadikanlah kubur di taman-taman syurga, ya Allah. Dan sebagainya lah. Kan? Sambil-sambil kita turunkan jenazah tu, sambil mulut tu jangan berhenti berdoa. Ha. Bukan kata yang turunkan jenazah. Sebenarnya kita yang keliling jenazah tu pun sepatutnya terus berdoa jugalah. Ya, janganlah termenung je tengok, dia kesian, kawan aku mati dah dia. Jangan macam tu. Doa lah. Doa banyak-banyak kan. Mulut tu biar terkumat kamit. Jangan berhenti. Ya, jangan termenung aja. Banyakkan berdoa ketika tu, sebab jenazah memang sangat perlukan doa kita ketika tu. Kemudiannya dalam mazhab Syafi'i juga disunatkan sebenarnya untuk azan dan qomat juga sebenarnya, tetapi tanpa mengangkat suara. Di mana di telinga mayat tu. Maknanya bila diletakkan mayat tu, orang yang meletakkan tu, dia bisik dekat telinga tu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, bisikkan pada telinga mayat tu. Dan sampai habis. Kemudiannya barulah ditutup kubur tu, dan kemudiannya ditalkinkan, kan, ditalkinkan dia. Dan elok juga kalau ada kumpulan yang duduk di situ untuk membaca doa, baca Quran dan sebagainya. Minta ampun untuk dia dan sebagainya. Okey. Ya. Yeah. Kita menghadap pada mayat.
menghadap pada mayat. Itu yang paling bagus. Mayat akan menghadap kiblat kan? Ha, jadi kita membelakangi kiblat. Yang waktu telqin tu lah. Atau waktu doa sekalipun. Minggu lepas pun ada akak yang tanya soalan, ziarah kubur ni yang paling bagus kita menghadap mana? Ziarah kubur yang paling bagus kita membelakangi kiblat. Jadi kita menghadap mayat. Sebab mayat menghadap kiblat. Jadi bila mayat menghadap kiblat, kita menghadap dia lah. Kan? Ha, jadi kita nak bacakan Fatihah, bagi salam pada dia apa semua tu, biar menghadap dia. So membelakangi kiblat. Dan yang paling bagus dekat bahagian kepala dia lah. Jadi kita dah boleh tahu kiblat belah mana contohnya kan. Ha, so kita dah boleh agak lah. Okay, kepala dia belah sini sebab dia akan dibaringkan kanan ke arah kiblat. Ha, jadi kita dah boleh nampak lah position dia macam mana dalam kubur kan. Ha, so kita duduk kat situ. Diri kat situ. Dan itulah yang sunnah ketika kita menziarahi makam Nabi SAW. Itu secara jelas disebutkan oleh para ulama. Berdoa di makam Nabi SAW membelakangi kiblat. Berdoa di makam Nabi membelakangi kiblat. Itu secara jelas disebutkan dalam kitab-kitab fiqah bila cerita tentang ziarah Nabi SAW. Tapi berbeza dengan Wahabi pada hari inilah. Dia marah kalau doa situ. Dia kata haram, syirik dan sebagainya. Sebab dia kata kalau nak doa mesti menghadap kiblat. Tidak. Sebenarnya ketika di makam Nabi SAW, kalau kita berdoa menghadap kiblat, kita yang tak beradab. Sebab kita membelakangi Nabi SAW. So sepatutnya kita kena menghadap Nabi. Apa sebab kita membelakangi Nabi pula? Doa memanglah pada Allah. Memanglah kita minta, ya Allah, gini, begini, begini. Kita minta pada Allah, betul lah. Tapi badan kita tu biarlah menghadap Nabi SAW. Kenapa kita nak membelakangi baginda pula? Dan itu memang disebut. Imam Malik sebut, dalam mazhab Syafi'i pun banyak para ulama sebut. Yang antara yang paling awal, yang atas-atas, Imam Malik secara jelas sebut begitu. Disunahkan untuk menghadap kepada Nabi SAW. Seterusnya, bila kita cerita tentang menanam mayat ni, termasuk juga hukum berkaitan dengan mengkebumikan mayat ataupun menanam mayat ni adalah kita kata haram kita menanam dua mayat daripada dua jantina yang berbeza dalam satu kubur jika tidak ada hubungan mahram. Itu dah ikut pandangan Imam Ibn Hajar. Kalau ikut pandangan Imam Ar-Ramli, haram ditanam dalam satu kubur walaupun satu jantina. Kecuali darurat. Okey. Ini kalau sekaligus. Tapi kalau contohnya mayat itu dah hancur, dah tak ada dah apa-apa, maknanya tulang apa semua dah tak ada dah kan. Maka diletakkan yang baru. Maka jika ada darurat, maka boleh. Kalau tak ada darurat, maknanya tak ada sebab, maka jangan. Okey. Bahkan disebutkan kalaulah kita korek satu kubur, sekali kita nampak ada tulang mayat kat dalam tu, maka wajib untuk kita korek kubur yang lain. Kita tak boleh main letak je kat situ. Walaupun tak ada batu nisan, tak ada apa kan. Sebab ialah kawasan kubur ni, kadang-kadang kita pun tak tahu, mungkin batu nisan yang hilang. So, walaupun macam tu, kita dah korek, kena korek kubur yang lain. Tak, kita korek yang lain, kita tanam yang jenazah yang baru tu dekat tempat yang lain lah. Tak payahlah pindahkan tulang tu. Kan? Ha. Ada tulang kat dalam tu. So, simpan balik, apa tutup balik. Tutup, cari tanah lain, cari tapak lain. Cakap Singapura lah ni. Okay. Tapi dia digalakkan saudara mara. Tapi tak mesti saudara mara pun kan? Tak mesti. Betul. Betul. Dia macam ni. Kalau ada darurat, maka boleh. Kalau ada darurat, maka boleh. Macam di Singapura tu, mereka berfatwa kerana mereka kata itu dah dikira sebagai darurat.
Sebab tanah memang tak cukup di Singapura. Jadi dia korek kubur yang lama, diletakkan secara bertingkat dekat kubur yang baru sebanyak 7 tingkat. Kan? Jadi orang Singapura ni waktu hidup duduk kat flat, mati pun dalam flat. Kan? Dia bertingkat-tingkat. Dia memang macam tu kat Singapura. Jadi tapi dia tak letak yang jenazah yang baru tu. Kan? Dia letak yang dah lama. Dia letak yang dah lama dah. Jadi kadang-kadang yang lama ni memang tak ada apa-apa dah. Kan? Dah tak ada apa dah kadang-kadang. Dia sekadar ambil tu buat syarat dia kadang-kadang. Sebahagiannya. Tapi sebahagian masih elok . Sebahagian masih elok. Jadi dipindahkan, ini dipanggil sebagai dalam keadaan darurat . Dalam keadaan darurat. Itu cerita lain . Darurat tak ada masalah. Okey. Kemudiannya yang seterusnya hukum berkaitan dengan kubur juga adalah makruh untuk kita duduk atas kubur. Yang ini ada berlaku juga kadang-kadang . Orang pergi hantar jenazah kadang main duduk aja kerjanya. Jadi duduk atas kubur tu sendiri. Tepi kubur tak apa. Atas kubur hukum dia makruh. Bahkan ulama sebut sampai bersandar ke kubur pun hukumnya makruh. Bersandar. Dan hari itu saya ditanya soalan tentang pakai slipper dekat kubur. Pakai slipper sebab ada hadis dibawakan tentang larangan pakai slipper dalam kubur, dekat kawasan kubur. Jadi ditanya, dia kata ni ustaz ni kata haram pakai slipper dalam kawasan kubur. Jawapannya dalam mazhab Syafi'i tidak. Bahkan tidak makruh sekalipun. Jadi yang larangan tu apa dia? Larangan itu jika slipper itu bernajis. Hanya kalau bernajis barulah janganlah dibawa. Memang pun kita pun kalau slipper bernajis tak kalah jalan kulu kilir kan. Jadi itu je lah. Kalau tidak bernajis maka tidak makruh pakai slipper dalam kawasan kubur dalam mazhab Syafi'i. Kemudiannya meletakkan dipanggil apa yang dipanggil kepuk jenazah apa nama kubur tu yang keliling tu. Kalau diletakkan kat keliling tu apa tiles kan, biasanya orang letak tiles dekat keliling tu untuk mengenal pasti kubur yang mana, yang itu juga tidak ada larangan dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i tidak dilarang, bahkan tidak makruh untuk diletakkan begitu. Diletakkan dengan warna putih dan sebagainya, sekeliling tu diletakkan batu kan, batu dan sebagainya tak ada masalah. Bahkan untuk meletakkan kubah juga tidak dilarang dalam mazhab Syafi'i jika ada keperluan. Kubah itu yang berlaku zaman dahulu dekat bakek dan sebagainya, semuanya ada kubah. Kubah-kubah. Okey, kalau kenapa diletakkan kubah ni? Maksudnya kubah ni kalau perlu. Contohnya kalau takut pencuri. Takut pencuri mayat. Masuk, so dibuatnya kubah dan dikuncinya. Jadi orang tak boleh masuk. Kan? Di Mesir macam tu. Di Mesir bawah kubur, atas ditutup. Ada bangunan. Ada kunci pintu. Okey, so bila buka pintu tu bawah ada tangga, tangga turun ke bawah. Tu cara di Mesir. Sebabnya apa? Sebab takut pencuri. Takut pencuri. Jadi takut orang mencuri kain kapan. Kan? Jadi takut orang mencuri maka dibuat begitu. Tu tak ada masalah. Hanya tidak makruh buat bangunan macam tu di atas kubur. Ataupun biar bersebab. Dengan sebab tak ada masalah. Contohnya juga kubur orang soleh. Kubur orang soleh diletakkan kubah sebabnya orang akan duduk di situ untuk berdoa dan sebagainya, maka diletakkanlah satu kubah atap untuk dia. Juga tidak ada masalahnya. Okey. Kalau tak ada sebab,
maka hukum dia antara dua, sama ada makruh ataupun haram. Makruh ataupun haram. Haram sebab apa? Haram sebab mengambil wakaf, harta wakaf. Itu yang ada larangan dalam hadis Nabi SAW, yang Nabi melarang binaan di atas kubur. Jadi melarang binaan atas kubur itu sebabnya apa dalam mazhab Syafi'i sebut? Sebab hukum tanah tu tanah wakaf. Bila tanah wakaf, mana boleh saja-saja kita lapangkan, kita luaskan, kita letakkan bangunan dan sebagainya kat situ. Kan? Tanah wakaf ni kita kena ikut. Masing-masing ikut. Masing-masing punya bahagian je lah. Mana boleh lebih daripada bahagian yang diperlukan. Sebab ianya wakaf. Bila buat bangunan, dia akan lebih daripada yang diperlukan. Ha, itu sebabnya. Okey. Kalau kita ingat dalam cerita ataupun kisah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Khalifah Umar bin Abdul Aziz, bukan Ustaz Umar bin Aziz Imam Masjid Ikhlas. Okey. Khalifah Umar bin Abdul Aziz, dia bila dia meninggal dunia, dia dimakamkan di kawasan yang namanya Ma'aratun Nu'man, di sebelah utara daripada Damsyik. Jadi kenapa dia ditanam di situ? Kenapa dia tak ditanam di Dimashq, di Damsyik? Sedangkan dia kan khalifah. Khalifah ni patutnya biasanya ditanam dekat tempat pusat pemerintahan lah. Tapi dia tidak. Dia ditanam nu dekat Ma'aratun Nu'man. Saya pergi ke kubur dia, kawasan kubur dia ada ada kubah, ada bangunan lah. Sebelah kubur dia, kubur isteri dia. Jadi kenapa dia dikuburkan di situ? Rupa-rupanya dulu dia pernah jadi gubernur kat kawasan tu. Waktu dia jadi gubernur kat kawasan tu, dia beli tanah dekat kawasan tu. Tanah tu dia beli daripada seorang padri, padri Kristian. Dia beli tanah tu daripada padri Kristian. Kemudiannya dia wasiatkan supaya bila dia mati nanti, tanah apa kubur dia dekat situ. Kuburkan dia di situ. Dia wasiatkan siap-siap. Jadi orang pun pelik, kenapa dia diminta kubur dekat situ, bukan dekat tempat orang Islam yang lain, dekat kawasan kubur orang Islam. Dia jawab, sebab dia risau nanti terambil harta wakaf orang Islam secara tidak tiada hak, maknanya secara salah. Sebab dia kan khalifah, nanti mulalah orang nak tanam dia, kubur dia bagi besar sikit daripada orang lain. Jadi bila besar daripada orang lain, dia takut. Dia kata, aku risau kalau satu kaki tanah wakaf umat Islam aku ambil. Padahal dia kalau ikutkan, dia meninggal dah. Mana ada hukum atas dia dah. Kan? Orang yang tanam lah punya masalah, bukan dia punya masalah. Tapi dia punya jaga kan, dia tak nak ambil harta orang Islam sampai gitu sekali. Jadi dia beli tanah dekat satu tempat, suruh dia dikuburkan di situ. Dia minta dia dikuburkan di situ. Dan subhanallah, apa jadi? Bila dia dikuburkan di situ, Khalifah Umar ni dikuburkan di tanah tu, padri yang jual tanah tu pada dia tu dapat tahu. Padri tu kawan dia. Kan? Padri tu dapat tahu. Kata Khalifah Umar bin Aziz ditanam dekat tanah yang Khalifah Umar beli daripada padri. Bila padri tu dapat tahu, padri tu tanya, kenapa Khalifah Umar dikuburkan di sini? Orang Islam pun jawab, sebabnya begini, begini, begini. Bila padri tu dapat tahu, padri tu terus masuk Islam. Masuk Islam padri tu sebab dia nampak, ya Allah, adilnya Islam. Kan? Khalifah Umar ni rupanya waktu dia hidup dia adil, bila dia meninggal pun adilnya dapat berdakwah. Masuk Islam padri tu dengan sebab adil. Dan bukan padri tu saja masuk Islam. Bila padri masuk Islam, pengikut dia pun ramai-ramai masuk Islam. Ramai-ramai pengikutnya masuk Islam di kawasan Ma'aratun Nu'man tu. Jadi orang Kristian semua pakat masuk Islam setelah mendengar Khalifah Umar bin Abdul Aziz punya jenis kisah ni, dikuburkan dekat kawasan tu. Jadi itu antara kita kata memang maknanya tak nak ambil harta wakaf. Jadi harta wakaf itulah, oleh kerana itulah dilarang untuk dibina bangunan dekat atas kubur. Okey. Disunatkan juga dalam mazhab Syafi'i untuk diletakkan pelepah ataupun kita panggil apa, daun pokok kan, pokok yang masih basah dekat atas kubur, sebab ittiba' dipanggil, mengikuti Nabi SAW. Sebab Nabi SAW biasa buat benda tu.
Nabi bagi tahu mudah-mudahan mayat itu akan di apa namanya pokok tu ataupun pelepah tu akan mendoakan untuk mayat tu. Maknanya teruslah mayat itu diminta ampun selagi mana pokok itu masih lagi basah, masih lagi bernyawa. Okey, seterusnya okey, terus pergi pada sebelum daripada itu lupa. Memindahkan mayat ke negara lain. Hukum dia haram dalam mazhab Syafi'i. Hukum dia haram pindahkan mayat. Kecuali kalau dia meninggal tu dekat dengan Mekah ataupun dekat dengan Madinah ataupun dekat dengan Baitul Maqdis ataupun dekat dengan kawasan perkuburan orang soleh, maka dipindahkan daripada kawasan negeri dia tu, dipindahkan ke negeri orang soleh tu, kubur-kubur orang soleh ataupun Mekah ataupun Madinah. Contoh dia meninggal kat luar kota Madinah, dia kat luar jauh, contohnya bukanlah jauh sangat, katalah dekat belah atas, belah utara contohnya kan. So dia meninggal kat situ, dia boleh dikuburkan di Madinah. Ha, yang itu tak ada masalah. Itu bahkan disunatkan. Disunatkan. Tapi kalau dia meninggal dekat Mesir contohnya, jangan bawa balik Malaysia. Ha, yang ni saya banyak sebut pada keluarga-keluarga yang kadang-kadang anaknya meninggal dekat Mesir. Dia usahlah sungguh-sungguh nak bawa balik ke Malaysia. Padahal dekat Mesir tu dia dah dapat duduk dekat dengan orang soleh, berapa ramai para awliya Allah Ta'ala kat sana, apa semua kan. Ini terbalik, dia bawa balik ke Malaysia pula kan? Tak kena sebenarnya. Alasan dia senang keluarga nak ziarah. Allah, kita ni doakan si mati, tak payah pergi kat kubur pun boleh, boleh doa kan? Doa kita sampai, jadi doakan je lah. Nak ziarah, pergilah sana kan? Gitu je lah. Macam Datuk Dr. Harundin contohnya kan, dikebumikan di California tu. Memang betul. Dan kita boleh doakan dia terus, tak ada masalah. Kita tak dapat pergi pun doakan je lah. Dan memang dia pesan kan, jangan bawa balik jenazah dia. Memang betul. Hukum dia haram. Eh? Sebenarnya. Tapi itulah yang dibuat dalam masyarakat. Atas sentimen, biasanya atas sentimen. Atas rasa macam wala, jauh sangat, apa semua kan. Ataupun apa, keluarga nak tengok muka buat kali terakhir dan sebagainya. Allah, gambar kan banyak, tengok gambar sudahlah. Ya? Yang tu saya tak tahu sebenarnya dia punya definisi negeri tu, sebab dia tak sebut begitu. Dia cuma sebut haram dipindahkan daripada satu negeri ke negeri yang lain. Sebenarnya kalau ikut apa yang kami belajar daripada guru-guru di sini dulu, tuan-tuan guru, bahkan negeri yang dalam Malaysia ni pun dia kata jangan. Maknanya meninggal di Selangor, Selangor ke bumi, tak payah bawa balik Kelantan. Ha. Kecuali contohnya dalam keadaan memang tak boleh, urusan contohnya dari segi urusan dokumentasi itu tak dibenarkan contohnya. So sebab kau orang sana, so kau mesti ke bumi kat sana contohnya. Ha, tu cerita lain. Kan, sebab memang tak dibenarkan ikut peraturan contohnya, tu tak apalah, nak buat macam mana kan, peraturan tak membenarkan. Tapi kalau peraturan membenarkan, maka jangan bawa. Lagipun kita kan nak kalau bolehnya mayat kita ni seberapa cepat diuruskan, dikebumikan. Kita tak nak lambat-lambat, buat apa nak tunggu-tunggu. Jadi bawa balik ke negeri tu, perjalanan 7-8 jam pula dan sebagainya, buat apa kita lambat-lambatkan urusan jenazah kan? Cepat-cepat kebumikan. Jadi tak payah pun sebenarnya, tak payah bawa balik ke negeri dan sebagainya kalau tak perlu. Okey, seterusnya, digali mayat itu, masih lagi dalam bab kubur ni, berkaitan dengan gali pula. Kan biasa juga kita dengar mayat perlu digali. Jadi boleh, memang ada dia punya hukum dia. Okey, di sini disebutkan qal yumbashul mayyitu li arba'i khisal. Okey, digali mayat itu dengan empat perkara ataupun empat sebab. Ha, sebenarnya lebih lagi ya, tapi ini empat yang disebutkan dulu. Yang pertama, lil ghusli idza lam yataghayyar. Apa dia? Untuk memandikan dia jika mayatnya masih belum berubah. Maknanya bila dia ditanam dalam keadaan belum dimandikan,
maka wajib digali untuk dimandikan dia supaya sah solat ke atas dia. Ha, sebab nak solatkan jenazah kena mandikan dulu kan, dan solat jenazah wajib. Ha, jadi wajib keluarkan dia untuk dimandikan, lepas tu disolatkan. Cuma ini kalau mayat belum rubah, kalau mayat dah hancur tak payah nak mandikan apa kalau dah hancur kan. Yang kedua, wali taujihihi ilal qiblah, nak mengadapkannya ke arah kiblat. Maknanya kalau dia ditanam bukan ke arah kiblat, tersilap contohnya kan, bila dah tanam, dah letak tanah semua, dah tanam siap dah, buat perasan, eh kiblat sana lah, bukan sana, terbalik, korek balik, pusing eh? Bagi menghadap kiblat. Yang ketiga, walil mali idza dufina ma'ahu, dan untuk harta jika ditanam bersama dengan mayat, walaupun harta tu tidak banyak maka dikorek untuk diambil harta itu, melainkan pemilik harta itu menghalalkan, mengizinkan. Kan, pemilik harta tu kata, alah tak apalah, RM5 je pun. Contohlah. Kan? Ha, jadi tak ada masalah, tak payah. Tak payah korek. Tapi kalau dia insist untuk ambil harta tersebut, maka perlulah dikorek. Wajib korek balik. Sebab itu hak orang. Kan? Dalam ikut pandangan Imam Ibn Hajar dan Imam Ar-Ramli, mengatakan wajib di korek itu jika diminta oleh pemilik harta tu. Pemilik harta tu insist, minta, dia kata ni harta aku nak, maka boleh. Bukan boleh, wajib untuk dikorek. Yang keempat, wal mar'atu idza dufina janinuha ma'aha wa amkanat hayatuh. Bila ditanam seorang perempuan, apabila ditanamnya dia dengan janinnya, dan janinnya pula ada kemungkinan hidup, mungkin hidupnya. Maknanya kalau ikutkan macam contohnya 6 bulan kan, 6 bulan tu pun tengok juga, lepas 6 bulan, lepas tu doktor kata ada kemungkinan hidup contohnya, maka cepat-cepat korek balik. Okey, kata kalau mereka tanam kan, lepas tu doktor kata, "Ai, ini kan mengandung. Alah, kan bila dah mati, matilah anak dia." Eh tak, boleh hidup lagi anak tu. Maka cepat-cepat korek. Tak ada masalah. Okey. Dan apa lagi contoh lain? Kalau dia telan harta, lepas tu mati. Dia telan emas contohnya. Lepas tu dia mati. Jadi bila ditanam, tahu emas masih ada lagi dalam perut dia. Kan? Jadi macam mana juga boleh ataupun wajib dikorek kalau tuan kepada emas itu minta. Bahkan boleh dibedah dia untuk dikeluarkan emas tu. Sebab itu harta orang. Itu harta orang. Jadi harta tu dia boleh tuntut. Ataupun waris. Kan, bapak punya kedekut tak nak anak tu dapat duit dia, dia telan duitnya. Kan, biar aku bawa mati, dia kata. Kan, aku bawa mati. Jadi punya kedekutnya bapak ni. Boleh, waris boleh minta untuk dikorek dan dikeluarkan emas tersebut. Okey. Kita kalau kita dah alang-alang korek sebab kita nak ngadapkan, kita pindahkanlah ke kubur orang Islam. Ha, sebab kita dah korek untuk mengadapkan dia kan. Dan dia antara yang mesti dikorek juga kalau tanah tu tanah yang tidak ada kebenaran. Ditanam di tempat yang dia tak dibenarkan untuk ditanam. Kan? Ha, maka wajib untuk korek balik kalau tuan tanah minta. Kalau tuan tanah kata tak apalah, biarlah,
Contohnya tak apalah. Tapi kalau tuan tanah minta, maka kena keluarkan. Ya, dan tu tak ada masalah. Kalau authority kata tak kisah, then tak ada masalah. Kalau contoh lagi, kain tu pula dicuri. Kain kapan curi? Dan tuan kain tu dia minta kain tu, maka wajib korek, tukar kain kapan lain. Baru letak balik. Waktu tu wajib. Kalau orang kafir ditanam di perkuburan, bukan di perkuburan Islam, di tanah haram, di tanah haram, maka wajib untuk dikorek dan dikeluarkan sebab tanah haram. So tanah haram di Mekah tu kan, dia dikatakanlah secara tak sengaja contohnya. Zaman sekarang pula kan visa senang dapat kan. Turis visa ni senang, dia bukan tanya agama Islam ke tidak. Jadi mungkin terlepas juga masuk ke Mekah. Mungkin terlepas. So kalau yang terlepas masuk ke Mekah, kalau dia mati dekat situ, katakanlah orang tak tahu, orang pun tanam dia dekat kawasan perkuburan dekat Mekah. So bila dapat tahu, maka wajib untuk dikeluarkan dia. Dikeluarkan dia dan ditanam di luar kawasan haram. Sekali, sama. Kawasan haram. Kawasan haram, tanah haram. Ataupun kalau contohnya lah, macam tadi Singapura tu dah sebut dah. Ataupun contohnya lagi macam kalau tanah tu memang banyak pencuri, kawasan tu banyak pencuri. Pencuri ni maksudnya pencuri mayat lah, pencuri apa, kain kapan dan sebagainya. Maka boleh untuk kita korek dan kita tanam semula di tempat yang lebih selamat. Yang tu pun boleh. Maksudnya ada darurat lah, ada keperluan. Ada keperluan tak ada masalah, boleh korek. Zaman kita sekarang biasa ulama akan sebutkan tentang kalau memerlukan kepada postmortem kan, bila mahkamah arahkan. So mahkamah yang arahkan, mahkamah kata ya perlu dikorek semula untuk dibuat postmortem contohnya, maka boleh, tak ada masalah dengan perintah daripada mahkamah kan. Banyak ada keperluan lah, bila ada keperluan boleh. Apa dia? Kain tu boleh dijual balik. Dia basuh dijual kain tu. Bernilai tu kain tu. Kan? Bukan yang pasal orang, yalah ada juga orang kata ni ikut ajaran sesat ke apa ustaz ni. Kan dia memuja ke apa benda kan. Memang ada juga yang jenis-jenis macam tu. Dia puja jin apa semua tu, memang ada sesengah tu ikut ajaran-ajaran dia. Dia kena ambil kain kapan apa benda semua tu. Tapi kalau bukan kerana tu pun, antara sebab paling utama zaman dulu orang curi kain kapan sebab kain tu senang untuk dijual balik. Sebab dia tahu dah mayat tu memang takkan melawannya. Mayat memang takkan melawan. Jadi dia ambil kain kapan tu. Lagi pula kain kapan kita balut tiga lapis. Dia ambil lah dua lapis. Dia tinggalkan selai. Kan? Dia tak adalah terus teranjangkan mayat tu. Dua lapis dia ambil, dia kata tak apalah, terlebih ni. Dia ambil dua lapis, dia jual. Dia basuh, dia jual. Ya betul, banyak eh. Dulu banyak benda ni. Dan macam kita sebut tadi, di Mesir sampai sekarang memang itulah cara menanam mayat. Sampai ada. Dan berapa ramai orang duduk dekat kawasan perkuburan, sebabnya apa? Untuk menjaga kubur. Dianggarkan lebih kurang 1 juta orang. Rakyat Mesir duduk di kubur. Bukan duduk dalam kubur. Dalam kubur tu mayat. Atas kubur. Duduk atas kubur. Di atas kubur tu, dia siap ada TV, ada astro, ada apa semua tu. Dia boleh gelak ketawa, tengok konsert apa semua. Dekat atas kubur tu. Kat bawah tu mayat. Okay. Dia, kita sebut tadi kan, makruh duduk atas kubur. Makruh duduk atas kubur. Tapi dia tak adalah duduk betul-betul atas mayat tu. Dia kawasan kubur tu dia ada satu lot besar. Dia lot dengan dinding dengan pagar. Satu family, satu lot.
So dia akan duduklah, rumah dia tu macam belah tepi sikit, macam tu. Jadi itu kawasan kubur. Kubur di Mesir ni dia pelik sikit. Dia negara Arab, bukan Mesir saja, beberapa negara Arab pun macam tu juga. Sama. Dia ada pagar kat luar, buka pagar masuk dalam, ada pintu pula, buka pintu, turun tangga. So turun tangga sampai bawah ada dinding pula. So dinding itu dihancurkan, kat dalam tu yang diletakkan mayat. Dalam tu diletakkan mayat. So dia dah lubang lah sebab turun bawah kan. Cuma turun tu pakai tangga. Turun tu ada tangga. Turun ke bawah, ada dinding. Dia buat macam oven besar tu. Macam big oven kat dalam tu. So batu tutup. Kita pecahkan batu tu, letakkan jenazah, tutup batu balik. Nanti jenazah berikutnya, nanti lepas berapa tahun ada satu keluarga meninggal, ada satu orang lagi dalam keluarga tu meninggal, dia akan pecahkan, dia letakkan lagi jenazah tu. Dia tolak jenazah yang tadi tu ke dalam. Dia tolak jenazah yang tadi ke dalam. Tolak ke dalam, tolak ke dalam. Hah? Itu yang kita sebut tadi, dia buat binaan, tetap dia buat binaan di atas, tak apa. Bukan binaan maksudnya yang kita kata tak boleh tu. Kalau ditanam tu memang dalam binaan je, tak dikorek ke bawah. Yang tu tak kira. Okay? Kalau dikorek ke bawah, ada binaan di atas, hukum dia kita tengok. Jika perlu, maka tak ada masalah. Macam diorang dikira sebagai perlu. Sebab nak selamatkan mayat daripada dicuri. Gitu je lah. So, diletakkan macam tu. So, disimen je. Simen. Memang baunya, subhanallah. Memang kalau tak payah pecahkan dinding tu pun, kadang kita buka je pintu yang atas tu, nak turun ke bawah tu tangga, bau dia memang semerbak lah. Tapi subhanallah, memang kita akan nampak juga, waktu tu kita akan nampak jenazah-jenazah yang lama, yang tak apa, Allah Ta'ala pelihara lah, maknanya Allah pelihara, tak terusik, tak terkesan dengan tempoh yang begitu lama. Dan ada jenazah yang kita tengok dah berpuluh-puluh tahun masih elok, macam baru semalam ke bumi. Yang kadang memang ada. Sebab dia letakkan macam tu je. Dia letakkan di tepi. Letakkan di tepi. Kita sebut tadi kan, asas hukumnya tak boleh. Dia letakkan, kalau lain mahram, kalau bukan mahram, lelaki perempuan memang tak boleh langsung. Kalau sama jantina pun, kalau tak perlu, jangan. Tapi dalam keadaan dia orang tu, dah dikira sebagai perlu. Terpaksa. Jadi maka dibuat. Maka memang nampak. Ya? Jenazah, jenazah, jenazah. Memang macam tu lah. Sampailah dah penuh, maka keluarga tu perlu beli lot lain. Perlu beli, beli lot lain. Satu lot tu harga lebih kurang macam satu apartment lah. Satu unit apartment punya harga. Okay? Sebab memang boleh duduk ramai-ramai kan. Jadi memang macam tu lah. Memang mahal. Okay. Ya. Yeah. Ya, asalkan dia tidak makan kawasan yang lain, maka dia dibenarkan. Dia sebaik-baiknya jangan sampai dilihat sebagai satu bangunan. Kalau letak sebagai satu bangunan, hukum dia makruh kalau tak ada sebab. Jadi kita sebut kubah tadi. Jadi kalau sekadar satu kaki, sekadar dua kaki diletakkan tiles tu, itu tak ada masalah lagi. Dan itu tak dikira sebagai bangunan. Tak dikira sebagai bangunan. Dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i. Kita tak nafikan ada mazhab lain yang mengharamkan. Kita tak nafikan benda tu. Okey, seterusnya. Digali mayat itu ada. Okey, hukum minta tolong itu ada empat perkara. Yang ni sebenarnya dia bukan dalam bab mayat, bukan dalam bab jenazah. Cuma dimasukkan di sini sekadar sebagai apa yang dipanggil sebagai kesempurnaan, tatimbah saja. Al-isti'anah arba'u khisal. Minta tolong itu ada empat perkara. Mubahatun wa khilaful aula wa makruhatun wa wajibatun. Khilaful aula, bukan khilaful ula. Khilaful aula. Bari atas. Okey. Al-aula, aula maksudnya yang lebih utama. Khilaful aula, bercanggah dengan yang lebih utama. Okey. Uh,
Jadi disebutkan di sini ada empat. Okey, sebenarnya ada lima, tak apa kita baca satu. Yang pertama, harus. Harus itu seperti minta tolong didekatkan air. Okey. Maksudnya apa? Contohnya bila kita nak ambil sembahyang, contohnya kita minta tolong orang bawakan air ataupun jiruskan air. Bukan jiruskan air, dekatkan air. Dekatkan air, bukan jirus. Jirus nombor dua. Dekatkan air, bawakan air untuk kita. Bawakan satu baldi air contohnya, satu gayung air. Bukakan pipe, semata-mata buka. Okey, itu boleh. Itu dipanggil harus. Khilaful aula maksudnya bercanggah dengan yang lebih utama. Maksudnya boleh buat. Tetapi tinggalkan lebih baik. Apa dia? Sabbul ma'i ala nahwil mutawaddi. Menjirus air ke atas contohnya orang yang sedang berwuduk. Menuangkan air. Yang ni dipanggil khilaful aula. Ini jika tidak perlulah. Jika tak ada keperluan. Maksudnya kalau ada keperluan, tak ada masalah. Ada keperluan, tak ada masalah. Jika tak ada keperluan, maka lebih elok tidak dibuat. Maksudnya lebih baik untuk kita kita buat sendiri. Kan? Tak payah minta tolong orang. Maksudnya kalau boleh tu maknanya senang ceritanya jangan gada-gada lah. Kan? Nak ambil sembahyang tu, tak payahlah minta orang jirus. Maksudnya macam tu lah. Tapi kalau perlu tak ada masalah. Contohnya kita berada di tempat yang memang perlu untuk orang turun jiruskan. Dan susah untuk kita jirus sendiri. Ataupun kita dah uzur. Contohnya tentulah tak ada masalah. Kan? Ataupun seterusnya. Dan yang paling elok kalau orang yang menjiruskan itu duduk di sebelah kiri. Duduk di sebelah kiri. Okey. Lepas tu wal makruhatu hiya liman yaghsilu a'dha'ahu. Makruh pula banyak lebih dahsyat daripada khilaful aula. Khilaful aula beza dengan makruh ni, sebagai ulama kata sama je. Sebagai ulama bezakan, khilaful aula lebih baik tinggalkan. Buat dengan tinggal boleh, tapi lebih baik tinggalkan. Makruh buat dengan tinggal duduk boleh, tapi kalau tinggal dapat pahala. Tinggal dapat pahala. Itu makruh. Okey. So makruh kat sini bagi siapa yang membasuh anggotanya. Minta basuh pula. Bukan sekadar jirus. Minta basuh. Ini maknanya kalau tidak ada uzur. Sekali lagi. Kalau ada keuzuran, tak adalah jadi makruh. Kan? Maknanya saja-saja kena-kanda. Kan? Dia malas nak ambil semangat sendiri. Okey. Tolong basuh kan? Dia ulur tangan dia. Orang pun tolonglah basuhkan tangan dia. Jadi yang macam ni hukum dia makruh. Okey. Lagi yang ke seterusnya al wajibah. Wal wajibatu hiya lil maridi indal ajzi. Orang yang sakit apabila perlu. Waktu tu dia wajib cari orang yang boleh tolong dia untuk berwuduk walau bayar upah sekalipun. Kalau dia mampulah. Kalau dia mampu, maka wajib dia bayar upah untuk orang tolong dia berwuduk. Contohnya dia perlu ambil seorang pembantu. Kan? Sebab dia sebatang kara contohnya. So dia tak boleh nak ambil sembahyang sendiri, maka dia wajib ambil satu orang, bayar satu orang pembantu untuk tolong dia berwuduk. Kalau dia mampu untuk bayar gajilah. Kalau dia tak mampu, maka tak perlulah. Waktu tu, kalau dia boleh tayamum, dia tayamum je lah. Contohnya, dia tak boleh nak ambil semayang, dia tayamum. Apa dia? Batal lah untuk dia kalau tak berlapik. Kalau berlapik, tak apa. Contohnya, pakai glove. Isteri ambilkan untuk suami, isteri pakailah glove. Kalau tak pakai glove, batal lah. Tak boleh lah maknanya kan? Jadi orang lelaki, orang perempuan, ataupun anak kan. Orang yang mahram tak ada masalah lah. Mahram tak ada masalah, tak batal. Jadi kalau suami isteri, kenalah pakai glove. Ataupun pakai apa nama, kain apa-apalah untuk lap kan. Untuk lap. Pakai plastik ke contohnya.
dia jirus pakai pipe aja contohnya, tapi kenakan semua kan. Ada orang kadang-kadang dia boleh gosok sendiri tapi dia tak boleh jirus, tangan menggeletar dan sebagainya, tapi kalau gosok dia boleh. So isteri tu tolong jirus je lah, yang gosok tu sendiri kan, gosok tu si suami tu buat sendiri. Itu yang paling mudah lah kalau dia mampu untuk gosok. Katalah gosok pun dia tak larat, so ketika tu dia perlukan orang yang tolong dia untuk gosok. Boleh spray pun boleh, yang pentingnya banyak lah spray, jangan sikit-sikit, yang penting air kena mengalir. Spray ni masalah dia kadang-kadang spray sikit sangat, bila spray sikit sangat air tak mengalir, tak boleh juga. Kena mengalir. Ada satu juga minta tolong ini yang dipanggil sunat. Contohnya dia nak mengajar, dia nak mengajar orang. So tak ada masalah, hukumnya sunat. Ataupun dia nak belajar, dia nak buat sendiri tak kerti, dia kata tolong buatkan, boleh tak? Nak tengok macam mana cara buat. Dia nak ambil sembahyang. Jadi tak apalah, tu hukum dia sunat. Okey. Dan minta tolong ni macam-macam lah, minta tolong ni dia boleh jadi wajib. Maksudnya tengoklah contoh sunnah minta tolong bagi kita yang duduk dekat saf belakang, minta tolong orang depan untuk ke belakang. Satu orang untuk tolong kita, jadi teman kita kan, teman kita di saf yang belakang, kita tak bersendirian. So kita minta orang depan supaya ke belakang, tarik orang depan ke belakang kan. Tu hukum dia sunnah, dan boleh sebagian ulama kata wajib untuk buat. Jadi minta tolong juga tu nama dia, minta tolong yang sunnah ataupun wajib. Kalau kita perhatikan semua bentuk minta tolong ni, maksudnya minta tolong ni sendiri dia ada banyak macam hukum. Dia tak boleh terlalu kita ambil saja hadis Nabi SAW, iza sta'anta fasta'in billah, bila kau minta tolong, minta tolonglah dengan Allah. Ni Wahabi suka guna. Bila kita tawassul, dia gunakan hadis ni. Tapi kejap lagi bila dia perlu apa-apa, dia minta tolong pula kepada kita. Tadi kata minta tolong hanya dengan Allah. Jadi kita sebut minta tolong, bila hadis tu sebut, bukanlah maknanya bila minta tolong tak boleh minta tolong dengan manusia. Minta tolong dengan manusia ni boleh. Tengoklah kepada keadaan-keadaannya. Dia boleh jadi wajib, dia boleh jadi sunat, dia boleh jadi makruh, dia boleh jadi haram dan sebagainya, tengoklah kan, bergantung kepada apa yang kita minta. Okey, itu maksud yang dipanggil sebagai isti'anah, minta tolong. Selesai kitabu zakah. Kitabu zakah macam kita sebutkan dalam kitab ni, ringkas sahaja satu fasal saja. Qal faslun al-amwal allati talzamu fiha az-zakatu sittatu anwa'. Harta yang wajib padanya zakat ada 6 perkara. Yang pertama, okey, yang pertama an-na'am. An-na'am, an-na'am maksudnya binatang ternak. Binatang ternak. Okey. Maksud kat sini ni adanya yang cukup syarat-syarat dia lah. Sebab binatang ternak pun panjang pula perbahasannya. Kan? Binatang ternak yang macam mana? Kalau binatang ternak tu, adakah semua jenis binatang ternak tu kena? Lepas tu binatang ternak ni pula kenalah cukup nisabnya. Kan? Dia ada nisab-nisab dia. Berbeza ikut binatangnya. Unta nisabnya lain. Kambing nisabnya lain. Kan? Lembu nisabnya lain. Nisab lembu contohnya 30 ekor. 30 ekor lembu, maka kenalah apa namanya ni zakat. Kambing 40 ekor. Jadi bila 40 ekor kambing kita ada, kena bayar zakat. Unta 5 ekor. Bila kita ada 5 ekor unta, maka wajib zakat. Jadi contohlah. Lepas tu mesti cukup haul setahun. Kalau binatang tu kita ada 5 bulan, betul kita dah jual, dah tak ada lah. 5 bulan kita sembelih, buat makan. Kan? Tak ada lah. Tak ada lah kena zakat. Dia kena cukup haul. Okay? Dan macam-macam lah perbahasan dalam bab binatang ternak ni.
Siapa yang ada binatang ternak, maka wajib belajar. Senang cerita ni macam itulah. Itu tujuan diletakkan dalam kitab ni. Diletakkan simple macam ni je. Sebab bukan semua orang ada benda-benda ni. Tapi disebutkan apa yang wajib supaya kalau kita terlibat dalam salah satu daripadanya, kita wajib zakat. Maksudnya kita tahu, oi aku kena bayar zakat ni. Maka kita akan carilah apa cara nak bayar, apa yang, apa syarat-syarat nak bayar zakat tu, berapa nak kena bayar dan sebagainya. Jadi dia bukan wajib atas semua orang. Itu yang tak dihuraikan secara panjang lebar. Yang sebelum-sebelum ni yang kita belajar, semuanya ada kaitan dengan semua orang. Semua orang ada kaitan. Tapi yang ini, kita tengok dulu apa yang, maknanya kita ada kaitan ke tidak. Ha, contoh yang kedua, an-naqdan. An-naqdan, emas dan perak. Kan? Emas dan perak. Zakat emas dan perak. So, zakat emas dan perak, dalam zaman kita sekarang ni, ulama' bahaskan emas dan perak, maka termasuklah juga dengan wang ringgit. Kan? Wang ringgit itu termasuk dalam emas dan perak. So, kitalah yang ada. Rasanya semua kita ada duit. Semua ada duit. Jadi duit tu kena bayar zakat ke tidak? Tengoklah. Dia cukup nisab ke tidak? Dia cukup haul ke tidak? Cukup haul setahun dan cukup nisabnya. Nisab maksudnya dia punya jumlah dia tu. Dia punya jumlah duit tu ataupun emas perak tu cukup ke tidak? Kalau contohnya emas dan perak tu dia ada emas 20 dinar dan perak 200 dirham kan. So tengoklah cukup ke tidak. Kalau cukup maka wajiblah untuk dibayar zakat. Kemudiannya cukup haul lah. Cukup haul. Haul maksudnya setahun. Setahun ikut tarikh hijrah. Setahun ikut hijrah. Orang kita banyak bayar zakat bulan 12 sebab income tax. Jadi bila dia bayar bulan 12, problem dia adalah lepas 30 tahun dia bayar, 32 tahun secara spesifiknya dia bayar, maka sebenarnya dia dah skip 1 tahun. Mana ada 1 tahun yang dia tidak bayar zakat. Itu kena jaga-jaga. Memang kena jaga. So sepatutnya, seeloknya bayar zakat ikut tarikh hijrah. Itu yang ramai juga di kalangan kita, dia bayar bulan Ramadan. Supaya senang, diingat. Datang je Ramadan, diingat akhir Ramadan, aku nak bayar zakat. So, Ramadan je dia bayar zakat, Ramadan je dia bayar zakat. Jadi dia senang, diingat. Orang banyak bulan 12 sebab income tax. Income tax kira pengiraan ikut tahun. Tahun Masihi sampai 31 bulan 12. Jadi bayar sebelum 31 bulan 12, receipt tu boleh dikira untuk dapat potongan cukai. Jadi itu yang ramai orang bayar bulan 12. Memang pusat zakat bulan 12 memang sibuk. Memang sangat sibuk. Ujung bulan 12 tu sampai setengah pusat zakat dibuat 24 jam lagi kaunter dia. Punya ramai orang bayar zakat ujung bulan 12. So boleh, bukan tak boleh. Tapi kiraan tu, haul tu memang kena jaga. Siapa yang ada harta, yalah, yang cukup, dia panggil nisab ni lah. Macam mana nak kira, macam mana nak kira nisab tu? Nisab emas, nisab emas lebih kurang 84 gram. Lebih kurang 84 gram. Itu nisab emas. Tapi nak tahu dari segi harganya, harga emas berubah-ubah. Dia makin naik, makin naik, makin naik. Kan? Sekarang lebih kurang berapa? Dekat 15,000 kan? Ke 15,000 dah. Nisab emas. Ada Google je. Sekejap je dapat terus. Kan? Memang ada. Nisab emas. Zakat emas. Dia perbahasannya juga akan melihat kepada emas itu kalau dipakai ataupun tak dipakai. Kalau yang tak dipakai, yang bagi orang perempuan, bagi perempuan, orang lelaki memang tak dipakai emas. Bagi orang perempuan, maka dia tengok pula dia punya pakai itu, pakai lebih daripada yang diperlukan
ataupun mengikut uruf, mengikut kebiasaan. Kebiasaannya orang kira orang pakai berapa banyak. Jadi dia pakai tu melampau-lampau banyaknya. Sebab nak mengelak daripada bayar duit zakat rupanya. Ha, contohnya. Ha, jadi satu hari dia pakai satu rantai. Esok dia pakai lagi rantai lain. Lusa dia pakai pula rantai lain. Kan? Dan sebagainya. Ha, jadi yang tu tak kira. Eh? Yang tu tak boleh. Itu tetap dia kena bayar zakat. Dan ada cara zakatnya mengikut ikut negeri. Ada negeri-negeri dia letakkan. Kalau ikut sini ni, nisab emas RM13,968. Ha, RM14,000 lah. Dekat-dekat RM14,000. So, dekat-dekat RM14,000 tu, siapa yang ada duit lebih daripada tu cukup setahun, maka wajiblah zakat. So, secara ringkas lah kita cerita. Secara detailnya, zaman kita Alhamdulillah, ada dua benda yang memudahkan. Satu, kaunter zakat sangat banyak. Untuk pergi tanya. Tanya depan-depan terus dekat pegawai tu. Macam mana jaga nak kira. Dia tolong kira. Yang keduanya, kalkulator zakat pun berlambak dekat internet. Senang sangat sekarang ni. Jadi tiba-tiba kita kata, saya tak tahu, kata saya ni dah kena bayar zakat. Tu masalah lah tu. Maksudnya kita yang tak ambil tahu. Tu je. Senang je sebenarnya nak kira ni. Maksudnya senang lah. Maksudnya bukan kira sendiri. Bukan kira sendiri. Kira sendiri takut salah. Ataupun kira sendiri takut kedekut. Jadi pergi. Pergi jumpa pegawai tu. Minta tolong kira. Bukan kena bayar waktu tu juga. Kan? Bukan pergi je kena bayar. Tak ada. Bukan free je. Minta khidmat nasihat dia. Kan? Jadi dia pun tolong kirakan. Cik macam ni. Kita pun bagitahu lah dia. Oh, saya dalam akaun bank yang ni ada banyak ni. Akaun bank yang ni ada banyak ni. Akaun bank yang ni ada banyak ni. So dia tolong kirakan. Begini. Dia pun tanyalah. Tuan ada keluarkan duit berapa banyak? Kalau kita boleh bawa bank statement terus, lagi senang kan? Bank statement terus. Dia pun tengok terus. Dia tolong kirakan untuk kita. Tak ada masalah. Itu paling paling mudah lah sebenarnya. Paling mudah. Zaman kita, Alhamdulillah, Allah dah mudahkan. Lagi duduk kat Lembaklang. Berlambak tempat ada. Kadang-kadang dia orang buat kaunter tu tepi-tepi jalan je. Kan? Dekat supermarket, dekat apa semua ada. Tinggal nak ataupun tak nak je. Zaman kita sekarang. Yang ketiga, tumbuh-tumbuhan dipanggil al-mu'asyarat. Al-mu'asyarat. Kenapa dinamakan sebagai al-mu'asyarat? Ada daripada perkataan usyur. Usyur maknanya 1/10, 1/10. Al-mu'asyarat. Bukan al-mu'asyirat, al-mu'asyarat. Dalam dalam kitab ada silap tu, silap baris. Al-mu'asyarat. Al-mu'asyarat maknanya yang diwajibkan 1/10. Dan itulah dia yang dipanggil sebagai tanaman yang berbentuk buah dan juga pokok-pokok atau boleh panggil apa, bijirin-bijirin kan, bijirin yang jadi inilah kata apa, makanan asasi lah, macam beras, gandum dan sebagainya. Okey, yang ni 1/10 ataupun 1/20. Dia tengok kepada kita gunakan air yang kita buat saliran ataupun dia memang natural saja tanpa kita perlu buat saliran. Kalau kita tak perlu buat saliran, lebih banyaklah, maknanya 1/10. Kalau kita buat saliran, maka 1/20. Okey. Seterusnya amwalut tijarah. Amwal tijarah, harta dagangan kan, ataupun kita panggil perniagaan kan, zakat perniagaan. Zakat perniagaan kadang-kadang diletakkan namanya zakat urud at-tijarah, zakat modal perniagaan kan, iaitu barang yang kita nak niagakan tu sendiri. Sebenarnya asasnya adalah barang yang kita niagakan adanya zakat padanya. Kalau memang kita niat waktu kita ambil tu memang untuk berniaga, maka kenalah dizakatkan. Saya minggu lepas ada satu orang Arab ni tanya soalan tentang zakat tanah, tanya saya. Saya kata, kok mana pula tanah ada zakat? Saya kata, tak ada. Tanah tak ada zakat. Dia kata, tolonglah Syekh, tolong kirakan.
Saya kata tak ada zakat tanah, tak ada. Dia kata tolonglah kira. Tak, saya okey, saya pun rasa macam pelik kata. Sebenarnya tanah ni tanah apa sebenarnya? Dia kata tanah ni kita orang jual kata. Jadi boleh tak kena tak bayar zakat kata. Kita kena bayar zakat lah, tolonglah kira berapa kata. Dia kata tanah ni kamu dapat macam mana? Kamu beli lepas tu jual ke, niat nak jual ke apa? Dia kata tak, ni harta pusaka kata. Bapak kami dah meninggal. Jadi lepas tu kami biarkan tanah tu, lepas tu kami nak jual. Dan kami dah jual pun, dah dapat dah pun hartanya kata. Sekarang ni. Jadi sekarang kami nak tanya, berapa zakatnya? Kami dah jual ni. Jadi zakat perniagaan dia kata. Berapa? Jadi jawapannya apa? Tak ada. Tak ada kena zakat. Sebab dia dapat tanah tu bukannya dengan niat nak berniaga kan. Dia memang dia dapat. Ha, dia dapat. Dia dapat dengan sebab pusaka. Ataupun pemberian contohnya. Maka tak ada zakat perniagaan di situ. Okey. Ya? Yeah? Dikira sebagai pendapatan tahunan. Maknanya dijual tanah tu lepas tu. Lepas tu duit tu disimpan setahun contohnya. Simpan setahun maka dia jadi duit, zakat duit pula, zakat mah perak. Ha, sebab dipanggil zakat simpanan. So dia pergi pada zakat simpanan, bukan zakat perniagaan. Kan? Dia dikira sebagai zakat simpanan. Bukan juga. Okay, sebab apa yang dimiliki dengan harta pusaka sebenarnya dia tak ada zakat. Kecuali setelah disimpan. Ha, disimpan maka barulah dikira sebagai zakat. Ha, cukup haul lah. Cukup haul setahun maka wajiblah zakat. Okey. Seterusnya yang ke 5, ar-rikaz, harta tanaman orang purba. Ha, terjemah kat sini. Okey, ar-rikaz. Ha, dia memanglah banyak harta dipanggil harta karun yang panggil dalam bahasa Melayu sekarang. Tengah harta karun. Maksudnya jenis yang memang emas dan perak yang cukup nisab pula daripada zaman. Kalau dalam mazhab Syafi'i sebenarnya dalam kitab sebut sebelum daripada zaman Nabi SAW diutuskan. Maknanya lebih 1400 tahun kan? Maknanya lama. Dan di tempat yang tak ada orang punya. Jadi kita dapat tanah tu untuk dibangunkan contohnya. Kita korek-korek jumpa harta karun. Jadi kat situ tu barulah ada dipanggil zakat ar-rikaz. Okay. Yang ini tak ada haul lah. Dapat-dapat terus kena zakat. Kalau harta tu kita dapat lah. Kalau kerajaan declare tu kerajaan punya. Kerajaan lah bayar zakat. Bukan kita lah. Apa hal kita nak bayar zakat pula. Contohlah katakan kan. Harta tu jadi dah dikira sebagai harta milik arkib negara contohnya kan, emas lama-lama contohnya kan. Jadi muzium ambil ke ataupun apa-apalah kerajaan ambil, maka kita dah tak adalah, tak adalah tanggungan atas kita untuk bayar zakat. Kalau kita yang dapat hak milik tu, maknanya siapa dapat, siapa jumpa dia dapat maknanya kan. Jadi kita yang jumpa, so kita dapat, jadi kita kena bayar zakat. Yang ke-6, al-ma'din. Al-ma'din adalah dipanggil kat sini harta galian. Galian. Contohnya emas dan perak jugalah. Emas dan perak apabila digali dan cukup nisab. Dalam mazhab Syafi'i emas dan perak saja dipanggil. Cuma ulama zaman sekarang dia ada sebahagiannya meluaskan kepada selain daripada emas dan perak. Contohnya batu permata. Batu permata, intan berlian yang dikorek. Dan ya, satu lagi adalah petrol. Sebab petrol sangat mahal harganya. Maka sebagai ulama dia luaskan kepada petrol, maka dibuatlah zakat untuk petrol. So petrol tu punya zakat diambil daripada yang ini juga. Dipanggil zakat al-ma'din, harta galian. Zakat al-ma'din ni zakatnya adalah macam yang lain juga, 1/4 daripada 10, maknanya 2.5% dia punya zakat.
kiraan zakat ni. Okey, dan seterusnya tentulah lain daripada zakat yang ada di sini ni adalah zakat fitrah. Zakat fitrah wajib atas semua. Tak kiralah dia kaya atau miskin kan? Kalau dia mampu, dan dia kena wajib zakat fitrah. Okay, dalam kitab yang dalam bahasa Melayu ni tak disebutkan bab masarif zakah, tapi ulama bila mensyarahkan biasa dia akan syarahkan sekali untuk tambahkan sekali. Maknanya dalam kitab ni hanya sekadar yang ada dalam Safinatun Najah. Safinatun Najah memang cukup berhenti dekat sini saja, iaitu harta-harta yang wajib zakat. Dah itu je. Kan, tapi ulama bila syarahkan, mereka akan syarahkan sekali dengan zakat fitrahnya macam mana, dan juga orang yang berhak mendapat zakat. Orang yang berhak untuk mendapat zakat yang kita pun tahu ada dalam Al-Quran, ada 8 kategori itu. So 8 kategori yang ada dalam Quran yang boleh terima zakat, yang disebutkan dalam surah At-Taubah ayat 60. Innamas sadaqatu lil fuqara, untuk orang fakir, wal masakin, orang miskin, wal amilina 'alaiha, dan amil-amilnya, wal muallafati qulubuhum, muallaf, wa fir riqab, orang yang hamba yang tidak dibebaskan, wal gharimin, orang yang berhutang, wa fi sabilillah, jihad bagi mereka di jalan Allah, wa ibnis sabil, dan juga ibnu sabil, orang yang bermusafir yang keputusan keperluan untuk dia balik ke negara dia. So 8 kategori ini adalah 8 orang yang boleh mendapat zakat. Seterusnya dalam buku hijau ni ada sebut tentang puasa kan, kitab puasa. Kitab puasa ini bukannya daripada kitab Safinatun Najah, tetapi ia adalah daripada kitab Kashifatus Sajah. Bunyi dekat-dekat, kenapa pula? Sebab Kashifatus Sajah itu adalah syarah kepada Safinatun Najah yang disyarahkan oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi. Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi, dia letakkan kitab puasa sekali. Puasa. Ini Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi yang tambah, bukan Safinatun Najah. Safinatun Najah sampai yang ini je, sampai 55 sahaja. Okay, 56, 57, 58, 59, 60 sampai habis tu, itu semua adalah daripada kitab Kashifatus Sajah, tulisan Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi. Yeah? Bila dah dapat, bila dah dapat wajib bayar. Tak. Sebab dia tak milik, tak harta ni kan. Ada fatwa dia. Dia sebenarnya macam ni. Kalau di Malaysia ni, kalau kita yang paling bagus sekali, kita tengok fatwa ikut negeri di mana kita berada. So, fatwa tu dia dah jelas lah. Dia akan letakkan sekali apa yang kena bayar, berapa kena bayar, macam mana nak bayar, semuanya dah ada dah. Contoh kalau KWSP contohnya, dekat sini ni dia dah letak siap-siap dah kalkulator zakat KWSP. Siap ada kalkulator dah. Maknanya apa? Maknanya dah boleh kira dengan mudah. Jadi, tapi zakat sebab KWSP ni kita tak boleh keluarkan sewenang-wenang. Kita tak boleh keluarkan bila-bila masa. Jadi sempurna milik dipanggil setelah pencarum diberi kebenaran untuk mengeluarkannya. Sebelum dia diberi kebenaran untuk mengeluarkan, maka dia dikira sebagai tidak sempurna milik. Salah satu daripada syarat zakat harta adalah sempurna milik. Jadi ni tak sempurna milik sebab dia macam disekat kan. Dia tak boleh keluarkan. Jadi bila dia boleh keluarkan, ni bukan kira umur. Yang penting boleh keluarkan.
So bila dia boleh keluarkan, yang amount yang dia boleh keluarkan itu, yang itu yang perlu dizakatkan. Ha, ketika itu wajib dibayar zakat. Ini Muzakarah Fatwa tahun 2006. Muzakarah Fatwa. Muzakarah tahun 82 pun ada tapi dipindah. Ha. Di sini disebut dalam muzakarah, pencarum KWSP digalakkan mengeluarkan zakat sejurus menerima atau mengeluarkan wang KWSP tersebut jika cukup nisabnya tanpa menunggu haul setahun. Maknanya dapat je terus keluarkan. Tapi ini dipanggil digalakkan. Ikut fatwa. Ya? Okay. Dia punya kiraan dia sama macam biasa lain, 2.5%. 2.5%. Ha, sama. Sebab dia harta kan, zakat harta lah. Ya. Yeah. Yang tu saya tak nak cakap. Lagi? Alah, sama juga soalan. Kau suka tanya soalan yang popular macam ni. Ini ada rakaman ni, tak boleh. Ada live. Fatwa kata zakat perabatan tu ada. Dalam mazhab Syafi'i, pandangan yang betul-betul tepatnya dalam mazhab Syafi'i, kuatnya dalam mazhab Syafi'i, tidak ada zakat perabatan. Zakat harta confirm lah. Ini semua yang kita sebut tadi zakat harta. Yang ada zakat simpanan. Zakat perabatan maknanya gaji ikut bulan kan, macam kiraan income tax tu. Macam sebiji macam cari income tax tu, yang tu tidak ada. Ha. Tapi fatwa kata ada. Ha. Jadi tuan-tuan kalau apa namanya ni, berani langgar fatwa, kena dakwa kat mahkamah, terpulanglah. Ha. Tapi fatwa memang kata ada. Yang diwartakan. Ha. Fatwa di Malaysia ni begitu. Ha. Bukan Selangor je. Sebab perbahasannya panjang yang dibahaskan oleh Syekh Yusuf Qardawi dalam Fiqh Zakah. Ha, yang itu panjang. Yusuf Qardawi sebut panjang lebar tentang zakat pendapatan. Dan dia bawakan dalil-dalilnya, maknanya bukanlah saya kata tak ada dalil. Dia bukannya benda yang maknanya pandai-pandai je ke, tidak. Ha, dia ada dalil-dalil dia. Cuma pandangan itu bukan pandangan daripada yang muktamad dalam mazhab Syafi'i. Pandangan yang muktamad dalam mazhab Syafi'i, pendapatan tak ada, tak wajib dibayar zakat. Yang ada adalah zakat tumbuh-tumbuhan, zakat buah-buahan. Ha, alasan mereka yang mengatakan zakat pendapatan tu ada, salah satunya adalah buah-buahan dan tumbuh-tumbuhan itu adalah hasil pendapatan mereka yang berada di Madinah pada zaman Nabi SAW. Selain daripada perniagaan. Jadi zakat perniagaan dah ada. Zakat tumbuh-tumbuhan dengan apa namanya ni, buah-buahan dah ada. Jadi kalau orang income daripada yang lain, macam mana pula? Kan? Dan ini dia orang punya hujah lah yang menyatakan zakat, maknanya pendapatan juga perlu dizakatkan. Seperti mana buah-buahan ada dan perniagaan pun ada. Jadi begitulah. Allahu a'lam. Macam mana? Dia sebenarnya dia tetap haul, cuma dia kira tu ikut bulan. Dia macam cukai pendapatan. Cukai pendapatan sebenarnya ikut tahun. Tapi yang dipotong apa dipanggil PCB apa semua tu, sebab dia memudahkan. Dia memudahkan, jadi setiap bulan tu dipotong. Tapi kiraan tu, taksiran tu setahun. Dia bukan kira bulan. Kan? Jadi yang dibayar, kalau dia tak bayar bulan ni pun, dia bayar bulan berikutnya pun tak ada masalah. Hanya dia akan tetap dikira dalam akaun dia. Macam tu juga. Ya, tu installment je. Installment je setahun tu. Yang kena bayar sebenarnya ujung tahun tu tetap kena bayar. Ha, kalau ikut hijrah, hijrah lah. Kalau
apa cukai pendapatan dia ikut tahun-tahun ni masih dia lah. Nak bagi sendiri zakat. Dia macam ni, bagi sendiri zakat dalam mazhab Syafi'i dia boleh. Cumanya sejauh mana kita dapat memberikan manfaat yang paling besar, itu je lah. Kalau kita betul, kita tahu. Pertama, kita tahu orang tu memang fakir miskin betul. Bukannya yang menipu. Konsep zakat ni, memang orang yang mengeluarkan zakat tu yang bertanggungjawab untuk menentukan, untuk memastikan orang tu layak. Dia lain macam sedekah biasa ni. Kita kan kalau orang minta tolong, sedekah, kita bagi je, tak apa. Sedekah biasa ni, kita tak payah tahu pun dia ni betul ke menipu ke kan. Tapi zakat, kita kena pastikan. Betul ke tidak dia asnaf. Tu pasal pejabat zakat apa semua kadang-kadang agak particular sangat bab ni. Sebab memang kewajipan dia untuk memastikan orang yang minta zakat tu memang layak. Bukan kita rasa dia layak. Kita rasa dia layak, tak tentu lagi. Dan ada orang kita nampak macam tak layak, tapi rupanya dia layak. Pun ada juga. Dia asnaf juga. Walaupun kita nampak macam, dia ni macam kaya daripada aku. Tapi dia layak dapat zakat. Ada juga. Jadi kita kena tengoklah yang mana satu. So kita kena nak kena pastikan tu satu hal. Cara pengiraan siapa yang layak ataupun tidak. Yang keduanya pula, problemnya bila kita bagi sendiri zakat ni adalah kita tak dapat nak bagi kepada semua asnaf. Kita cuma dapat bagi mana yang mampu. Kita punya zakat pun bukan berjuta-juta pun. Kalau zakat kita banyak sangat tu cerita lain. Zakat kita pun apa sangat, tak banyak sangat. Jadi kita nak bagi semua asnaf, kita tak mampu. Dan satu jenis asnaf yang kita bagi tu pun kadang-kadang kita cuma boleh bagi dia makan aja. Berbeza dengan kalau pusat zakat, dia akan bagi, contohnya dia akan bagi orang tu supaya mampu untuk bekerja. Contohnya dia bagi kedai modal untuk orang tu berniaga. Contohnya kita tak mampu nak bagi modal berniaga, contohnya dengan zakat kita. Tapi pusat zakat mampu sebab dikumpulkan duit. Maka daripada dia berniaga, dia pula jadi pengeluar zakat. Maka dengan cara macam tu, sistem tu, dia lebih berkesan. Tapi tentulah jika diuruskan dengan baik. Jika diuruskan dengan baik. Kalau tak diuruskan dengan baik, dia akan jadi fitnah baliklah. Hancur jugalah. Dan di Malaysia ni, dia ikut negeri pula. Setiap negeri ada sempadan dia. Kecuali satu negeri je yang tak ada sempadan kutip zakat. Negeri dia kecil je. Tapi dia punya kutipan zakat kalah tiga negeri yang berjiran dengan dia. Yang bawah daripada dia. Kedah, Penang, Perak punya zakat tak sebanyak zakat negeri dia. Walaupun negeri dia comel je. Sebab habis satu Malaysia dikolek. Jadi yang itu memang kalau orang pusat zakat yang lain semua kata cari gaduh ni. Gitu je lah. Jadi itu antara dia orang lah. Itu antara pusat zakat-pusat zakat tu. Kita tak payah masuk campur lah. Tapi memang benda tu berlaku lah. Yang diambil oleh pengurusan. Pengurusan ambil. So 1/8. 1/8. Ya. Yeah. Tapi banyak, 1/8 tu sebenarnya, walaupun kita nampak banyak, tapi kalau kita cek betul-betul, sebenarnya cukup-cukup ataupun tak cukup pun sebenarnya. Mereka masih lagi memerlukan dana daripada kerajaan dan sebagainya. Sebab gaji je berapa banyak. Nak digajikan staff tu berapa ramai. Satu, sistem bangunan prasarana semua kan sangat banyak. Ni IT punya sistem ni semua banyak ni. Kenderaan betul?
nak servis kenderaan lagi, nak apa semua, sangat banyak. Ya, jadi walaupun kita kata ini juta-juta ni 1.8, walaupun juta pun sebenarnya untuk 1 tahun juta tu tak banyak bagi dia orang, satu jabatan yang besar ya. Jadi itulah, 1.8 tu dah cantik. Cuma kita tahu di setiap negeri juga zakat dia orang ditadbir oleh di negeri-negeri Malaysia ni kebanyakannya mufti apa semua akan terlibat dalam jawatankuasa untuk menentukan pengiring zakat. Jadi mufti kena ni lah, maknanya bertanggungjawab lah untuk memberitahu hukum yang ni boleh, yang ni tak boleh kan, percentage ke apa benda ke, kalau dia nak buat investment ke contohnya, boleh ke tidak nak invest duit zakat tu, simpanan, maknanya duit zakat yang tahun ni simpan ke tahun depan contohnya, berapa banyak yang boleh dan sebagainya, dia buat reserve. So tu semua tu mufti kena keluarkan dia punya kenyataan dia dalam mesyuarat dia orang jawatankuasa zakat. Di mana kita dapat harta tu, dekat situlah kita zakatkan. Kalau zakat yang berkaitan dengan harta lah, kalau zakat fitrah lain. Kalau zakat pendapatan, zakat apa dipanggil simpanan dan sebagainya tu, kat mana kita cari rezeki? Kalau dia cari rezeki. So kalau orang Selangor kerja kat KL, so kat KL. Sebab kat mana dia cari rezeki, dekat situlah yang dia zakatkan. Okey. Tapi kalau zakat fitrah lain. Zakat fitrah diri kita. Sebab zakat fitrah ni dia bukan atas harta. Dia atas tubuh badan. So atas tubuh badan dia tengok di mana kita ada. Dia beza dengan zakat harta. Zakat harta di mana harta tu dapat. Zakat fitrah di mana kita berada. So dia tengok malam raya tu kita kat mana. So di situlah yang kita bayar zakat. Okey. Balik kampung, kat kampung. Kita beraya kat kampung, malam raya kita kat kampung. Malam raya tu kita bayar zakat kat kampung. Ya, betul. Allahu a'lam. Okey, cukup setakat ini insya-Allah untuk malam ni, dah 10.45 pun. Jadi selesai alhamdulillah dalam 14 kelas kita baca kitab atau membaca matan Safinatun Najah. Safinatun Najah dalam mazhab Syafi'i kita belajar dalam 14 kelas alhamdulillah. Dan saya nak mengijazahkan, tapi senang ceritanya sebenar-benarnya lah, kalau kita nak dapat ijazah ni, kita mudah-mudahan kita fahamlah dan kita amalkan dan kita sampaikan dengan yang betul lah, dengan amanah mengikut mazhab Syafi'i apa yang kita belajar. Dan saya dapat ijazah kitab Safinatun Najah ni. Saya antara orang yang paling pendek lah sanadnya di Malaysia ni, alhamdulillah. Pendek sanad bukan maknanya paling alim, jangan salah faham, sanad je paling pendek. Saya dapat kitab Safinatun Najah ni daripada anak penulis ni sendiri, iaitu Al-Habib Muhammad bin Ahmad bin Umar Asyatiri. Satu bulan sebelum beliau meninggal dunia, 2-3 bulan sebelum beliau meninggal dunia sebenarnya saya dapat ijazah tu. Lepas tu dia meninggal dunia, umurnya dah tua waktu tu. Jadi dia meninggal dunia dan Al-Habib Muhammad dapat Safinatun Najah daripada penulis, iaitu bapanya, iaitu Al-Habib Ahmad bin Umar Asyatiri. Al-Habib Muhammad bin Ahmad bin Umar Asyatiri ini orang alim mazhab Syafi'i yang sangat alim, yang menulis kitab Syarah Yaqut An-Nafis. Yaqut An-Nafis, Al-Yaqut An-Nafis, itu kitab dalam mazhab Syafi'i. Tebal, kitabnya tebal. Kitab Yaqut An-Nafis lebih kurang tebal gini lah, Syarah Yaqut An-Nafis dalam mazhab Syafi'i. Jadi itu kitab itu juga saya dapat daripada beliau sendirilah, daripada Al-Habib Muhammad bin Ahmad Asyatiri. Beliau meninggal di Arab Saudi. Di Saudi. Orang Yaman, orang Tarim. Ha? Macam mana? Kitab dia. Ha. Kitab fiqah. Kitab fiqah. Beliau memang ulama fiqah. Memang ulama fiqah. Memang seorang faqih. Ha.
Asy-Syatiri ni banyak faqih. Keluarga dia orang ni keluarga yang terkenal dengan fiqh. Syatiri. Memang keluarga dia orang sangat ramai yang terkenal dengan fiqh. Alim. Sebab itulah di Tarim ribat Tarim itu diketuai oleh asalnya selepas daripada peperangan yang asaskan yang kembalilah ataupun buka kembalinya adalah Al-Habib Hasan Asy-Syatiri. Asy-Syatiri juga. Kemudiannya bila Habib Hasan meninggal dunia disambung oleh adiknya Habib Salim Syatiri. Syatiri. So memang diorang punya keluarga ni keluarga yang pakar dalam bidang fiqah. Nah. Dan memang keluarga diorang ni keluarga ulama. Keluarga diorang ni dululah bukan sekarang. Dulu diorang ni kalau tak hafal Ihya Ulumuddin tu satu benda yang sangat memalukan diorang. Ha. Jadi kalau dalam keluarga tu ada yang tak hafal, teruknya dia. Tak hafal Ihya Ulumuddin. Ha, macam tu dah kiranya. Ihya Ulumuddin tu bukan kira Quran ni. Quran dah confirm lah hafal. Ihya Ulumuddin 4 jilid tu. 4 jilid. Bukannya buku nipis macam ni. Kan? Bukan buku nipis macam ni. Semua banyak keluarga tu dikira mesti menghafal. Hanya diorang dah jadikan satu budaya dalam keluarga diorang begitu. Jadi memang keluarga diorang keluarga orang alim. Ha, memang generasi demi generasi banyak melahirkan para ulama. Memang begitu. Okey, jadinya nak ringkas ceritanya, kalau nak bagi bukan kalau memang nak bagi sanad, cuma nak bagi sanad ni sebenarnya patutnya oleh orang yang layak. So walaupun saya punya sanad ni pendek, tapi saya bukan orang yang paling layak untuk memberikan sanad sebab terlalu ramai orang yang lebih alim, lebih faqih lagi di negara kita ataupun di negara jiran dan sebagainya yang lebih alim lagi. Sangat ramai. Jadi memang sepatutnya mereka lah yang patutnya kita cari untuk dapatkan ijazah, dapatkan sanad daripada diorang itu lebih mulia lah. Cumanya sekadar untuk mencontohi apa yang dilakukan oleh para ulama, nak mendapatkan keberkatan daripada mereka, maka mereka biasa memberikan ijazah. Ijazah ni maksudnya kalau kita terjemah literally maksudnya keizinan, pengharusan. Ataupun itulah yang digunakan di universiti sekarang ni sebagai ijazah. Ijazah sarjana muda dan sebagainya kan. Ijazah tu maksudnya keizinan untuk kamu mengamalkan ilmu yang kamu dah belajar dekat universiti ni contohnya. Maka dinamakan sebagai ijazah. Jadi benda ni asalnya daripada bahasa Arab kan. Ajazah. Ajazah maksudnya memberikan kebenaran. Jadi dengan sanad yang saya sebutkan tadi daripada Al-Habib Muhammad bin Ahmad Asy-Syatiri daripada pengarang Safinatun, pengarang Nailul Rajak Al-Habib Ahmad bin Umar Asy-Syatiri, pengarang Nailul Rajak ya, bukan pengarang Safinatun Najah, pengarang Nailul Rajak syarah pada Safinatun Najah. Jadi daripada beliau sampailah kepada penulis Safinatun Najah. Saya mengijazahkan kepada semua yang hadir ataupun yang hadir, sama ada hadir semua ataupun hadir kebanyakan pengajian kita untuk mengamalkan dan menyampaikan ilmu ni, maka sebutlah kami terima. Kalau dalam bahasa Arab sebut qabilna. Okey, wallahu alam, aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. بسم الله الرحمن الرحيم ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا ما لقطر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلاء أتقياء علماء نهض بالخير نكفى كل شر ربنا اصلح لنا كل شؤون وأكر برضا منك العيون وقد عنا ربنا كل ديون قبل أن يأتينا رسول المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك وجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين.